Bawang putih sudah terkenal khasiatnya sejak dulu kala. Nenek moyang kita menggunakan bawang putih sebagai pengusir serangga, obat-obatan, penghangat badan, hingga mitos penangkal serangan Dracula. Mengonsumsi bawang putih juga membantu menurunkan tekanan darah, karena mengandung antioksidan tinggi, sehingga mengurangi risiko Alzheimer dan demensia. Bawang putih kaya akan vitamin B, B3, B6, folat, vitamin C, kalsium, zat besi, magnesium, mangan, fosfor, potasium, sodium, dan zinc. Setiap 100 gram bawang putih mengandung 150 kalori, 33 gram karbohidrat, dan 6,36 gram protein. Seperti bawang merah, daun bawang, dan bawang prei, lik, bawang putih termasuk dalam genus Allium. Zat yang memberi bawang putih kekuatan istimewa dan bau khas disebut alicin. Senyawa alicin dalam bawang putih segar ampuh sebagai antibakteri dan anti jamur. Mengonsumsi bawang putih juga dapat membantu tubuh kita dari gigitan kutu atau tungau. Demikian menurut Journal of the American Medical Association. Tahukah Anda, kita juga bisa memanggang bawang putih pada suhu 350 derajat Fahrenheit, 175 derajat Celcius, sampai benar-benar lunak. Makanlah 6 siung dan rasakan hasilnya. Seperti dikutip dari Newsner, Kamis tanggal 22 Februari tahun 2018, keajaiban ini akan terjadi dalam 24 jam jika Anda mengonsumsi 6 siung bawang putih panggang. 1 jam setelah Anda mengonsumsi bawang putih, tubuh Anda akan mulai mencerna dan menyerap nutrisi. 2 hingga 4 jam berikutnya, nutrisi yang diserap membantu melawan sel kanker dan radikal bebas. 4 hingga 6 jam selanjutnya, tingkat metabolisme tubuh meningkat, mengaktifkan proses pengeluaran cairan berlebih, dan mulai membakar lemak yang tersimpan. Itulah berita yang kami sajikan hari ini. Semoga menambah wawasan dan manfaat bagi kita semua. Jangan lupa terus menyaksikan channel berita dunia terkini yang selalu menyajikan berita terhangat dan terpopuler. Sekian dan terima kasih.